Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku Ria Evianti. Oh ya teman-teman, di video kali ini kegiatan masaknya udah balik lagi. Hari ini aku mau bikin cemilan simple dari buah cempedak. Aku mau bikin cempedak goreng. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bahan-bahannya. Ini dia, aku pakai buah cempedak, ini yang udah mateng. Nah ini belum aku belah ya teman-teman, karena aku mau ngasih lihat gimana cara belah buah cempedak. Nah ini tepung terigu aku pakai 10 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan, garam 1/4 sendok teh. Sekarang aku mau bikin adonan tepungnya dulu. Masukin tepung terigunya, gula pasir, garam. Sekarang masukin air sedikit demi sedikit. Kita aduk. Ini masih kurang, sekarang masukin lagi. Ini adonannya udah jadi, sekarang kita lanjut belah buah cempedaknya. Jadi caranya gini ya teman-teman, kita potong dulu kulitnya, kita sayat dulu kulitnya nih. Dari atas sampai bawah, nah ini udah. Sekarang kita buka. Nah, ini dia buah cempedaknya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang buah cempedaknya mau aku ambilin, langsung aku masukin ke adonannya. Nah, ini mau langsung aku goreng sama bijinya. Nih buah cempedaknya udah aku masukin ke adonan tepungnya. Sekarang lanjut mau aku goreng. Minyaknya udah panas, sekarang aku mau masukin cempedaknya. Aku gorengnya satu-satu ya teman-teman. Kita balik. Nah, ini teman-teman, warnanya udah kekuningan. Sekarang mau aku matiin kompornya, mau aku siapin ke piring. Nah, ini dia teman-teman, cempedak gorengnya udah mateng, warnanya cantik banget. Sekarang mau aku cobain. Kita belah gini aja. Ini enak banget. Mari makan. Aduh, ini masih panas banget. Di luarnya crunchy, di dalamnya lembut. Nah, jadi ini bijinya mau aku buang ya teman-teman. Kayak gini. Manis banget cempedaknya. Mantap. Oke teman-teman, segitu aja video aku hari ini. Terima kasih banyak yang udah ngikutin channel aku, Ria Evianti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.